Halo, selamat pagi waktu setempat. Ya nggak pagi juga sih, gue bikin jam 12.49. Anjir, baru bangun seperti biasa, kebo sekali saya ya. Baik lagi di channel gue, seperti yang gue bikin di video sebelumnya gitu. Pas gue upload video, kalau antusias dari kalian atau responnya bagus, itu akan memacu gue untuk semangat bikin video lagi gitu ya, karena ya karena yang teman-teman tahu ya seberapa banyak sih view di video gua gitu, dan kalau lo ngomongin AdSense di video gua ya nggak ada men, kecil banget men, ya cukup lah buat beli meal 2 bungkus beli meal 2 bungkus ya. Jadi video selanjutnya itu tergantung anda gitu, kalau responnya bagus ya itu akan memacu gua untuk semangat bikin video ya, kita saling sharing dan berbagi aja ya. Oke. Di video kali ini gue akan bahas sesuatu yang sangat sering ditanyakan, apalagi di Instagram pribadi gue ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau follow Instagram pribadi gue, boleh banget. Langsung aja nih, biasa gue taruh di sini nih, Freddy Wijaya atau Instagram jual beli gue nih, Bang Bong Musik Bekasi, boleh banget follow aja. Banyak racun-racun gitar di sana. Buat teman-teman yang nyari gitar bisa langsung ke sana. Oke, kita mau bahas. Gimana nih bang, gue udah tahu scale blues. Kemarin gue juga udah coba olah rasa, gue udah coba fingering. Tapi kok pas gue improvisasi, rasanya ada yang kurang ya? Atau enggak melodius? Atau enggak musikal ya? Kayak gitu-gitu gitu. Sebenarnya enggak di blues aja sih, di berbagai genre musik ada triknya men, untuk bikin melodi yang nyanyi, yang dalam tanda kutip nyanyi gitu, kita main gitar seolah-olah nyanyi. Itu sebenarnya ada triknya gitu, nggak cuma di blues aja, sebenarnya di semua lo bisa aplikasikan ke semuanya. Ini adalah simple tapi kadang suka terlupakan atau suka kelewatan nih. Gimana caranya kita bongkar di sini nih rahasia bikin melodi atau lyrics yang asik ya di semua genre musik, tapi ya karena kita ngebahas blues, kita kerucutin ke blues. Gimana caranya ya? Nah, sebenarnya simple, simple banget, sangatlah simple. Itu yang kata-kata yang wow. Contoh kita main di D ya, seperti biasa scale blues. Nanti gua akan pakai backing track seperti biasa, kita main di D. Ini gitar Epiphone Les Paul standar, ini udah laku nih. Jadi buat teman-teman yang nyari gitar bisa langsung juga ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, gitar-gitar berkualitas ini sekalian gua demoin nih. Jadi kita pastiin aman dan siap pakai. Ini mau dikirim gitarnya, oke? Okay? Kita pakai backing track ya. Kita bongkar triknya kayak gimana. Ayo 1 2 3 hajar. Misalnya ada kalimat kayak gini. Yang gue mainin tadi, lo gak akan menyadari gitu. Melodi yang enak itu adalah melodi yang diulang-ulang. Simple ya, melodi yang diulang-ulang. Kayak gini, gue melakukan pengulangan cukup sering. Jadi
sangat simpel dan pasti lo bisa gunain gitu. Triknya itu adalah lo harus sering mengulang-ulang nada-nada yang menurut lo enak ya. Jadi pengulangan itu sangat penting untuk secara nggak sadar pasti langsung masuk ke memori kita dan nadanya diulang-ulang gitu. Jadi tipsnya simpel banget, cuman pengulangan doang ya. Kita ulang lagi. Atau lick ini lick yang selalu diulang gitu. Gua akan coba kasih contoh licks yang asik buat pengulangan ya di sini ya. Jadi lo bisa praktekin langsung di rumah. Ini licks yang sangat sering dipakai oleh gitaris blues hampir rata-rata ya pasti pakai ini. Jadi lo jangan ragu untuk ulangin kalimat ini terus-menerus gitu. Jangan ragu, men. Jadi kita main gitar nggak hanya cuman kita harus main semua scale yang kita tahu kita pencet, nggak harus gitu. Pengulangan itu sangat penting, men. Contoh ya. Ini licks yang bisa gue bagi. Dan di sini juga bisa. Nah, ini juga sering dipakai nih. Balik licks yang sering kita ulang-ulang, kita juga bisa nambahin double-double note atau triple note, four note, pokoknya note-nya kita mainin berulang-ulang, intinya berulang-ulang itu yang bikin enak gitu. Contoh, sorry, Didi, lupa gue, soalnya gini. Nada ini udah gue ulang berapa kali ya? Golang ta 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 ta. Jangan
jangan ragu untuk lo double note, triple note, atau berapa note itu jangan ragu men. Jadi nggak selalu kita cuman handle scale doang. Cara olahnya itu kita harus tahu. Kan gini, gua nggak, nah itu akan terdengar kurang bluesy gitu. Atau lick yang legend banget. Ya, kenapa dia ulang-ulang ya? Karena itu gitu, formulanya gitu. Jangan ragu untuk mengulang kalimat yang lo bisa atau lo kasih double note itu terdengar simpel gitu. Tapi kalau lo bisa praktekin kan lebih berasa gitu. Nggak hanya di blues ya, di musik-musik lain juga sangat ngaruh gitu kalau menurut gue secara pribadi ya. Tata-tata, itu gue ngulang doang. Gampang banget pengulangan kalimatnya diulang-ulang, not yang kita mainin secara berulang-ulang akan nambahin lebih asoy gitu. Jadi demikian dulu tips dari gue, tips yang sebenarnya simpel tapi akan sangat berguna, dan yang pasti lo semua pasti bisa ngikutin karena ini lebih gampang daripada lo main scale. Kita cuma butuh pengulangan, yang pasti lo harus olah nadanya. Ingat, olah nada itu sangat penting. Video gua sebelumnya ya. Jadi sebelum masuk ke sini, kalau lo pengen lebih bagusin yang ini, lo bisa barengin sama olah nada. Nanti kita bisa mix, kita bisa kasih pengulangan-pengulangan biar main lo makin matang dan enak. Oke, thank you sekali lagi. Demikian tips dari gua, tips yang simple tapi gua rasa ini sangat bermanfaat. Apalagi buat pemula ya, ini sangat bermanfaat. Lo akan sangat berasa gitu, berasa, oh ternyata cuman begini doang men, cara mainnya men. Oke? Okay, thank you sekali lagi. Dan jangan lupa video selanjutnya tergantung anda. Kalau lo pada semangat, gue akan bikin-bikin lagi dan kita bongkar-bongkar rahasia-rahasia, trik-trik biar main gitar lo lebih asik, khususnya nge-blues ya. Thank you.